Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis mandi sedih boleh sediakan dari Mas Fahri yang bertema tiga perkara yang tidak akan terputus setelah meninggal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lalu dan tepat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk ciptaan Allah pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan manusia yang telah meninggal dunia akan terputus semua amalnya kecuali tiga perkara yang terdapat dalam hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adam la yaqta amalu illa hada. Sedangkan yang ketiga amal bi mutafawbi awal dan sholih yang ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Adam atau manusia telah meninggal dunia, akan terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi dari hadis tadi kita dapat mengambil yang pertama yaitu sedekah jariah, yang artinya sedekah yang mengalir. Kenapa disebut dengan sedekah yang mengalir? Sedekah yang mengalir adalah orang yang melaksanakan pahalanya terus-menerus mengalir kepada orang tersebut sampai meninggal. Contohnya yaitu seperti melakukan tanah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musala, amal untuk pembangunan masjid, amal untuk pembangunan musala, seperti itu. Kita amal ke masjid, masjid itu digunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk tawakal Allah. Kita dapat kiriman pahala meskipun sudah meninggal dunia. Dan yang kedua dari hadis tadi yaitu awalmi yutafa'ubi, yang artinya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi orang lain, kita dapat kiriman pahala meskipun sudah meninggal dunia. Artinya kerajaannya orang tersebut yang kita cari mengamalkan, kita dapat kiriman pahala meskipun sudah meninggal dunia. Jika sedikit mengajari, dan begitu juga sebaliknya, bila mengajarkan hal untuk maksiat juga dapat kiriman dosa. Mengajarkan tata cara mencuri, ya, itu dapat kiriman dosa. Terus yang ketiga dari hadis tadi yaitu awal yang soleh ya daulah, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya atau leluhurnya yang sudah meninggal dunia, doanya tersampai ke alam kuburnya. Dan bila orang yang sudah meninggal dunia kirimi doa, kirimi tawasul, senangnya luar biasa. Mereka berdoa, Allahumma fir lana minna warqabarna wa basyirna bil jannah kama basyirna. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kubur kami dan bahagiakanlah dengan surga sebagaimana telah membahagiakannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, leluhur itu maupun yang sudah meninggal dunia, khususnya yang sudah meninggal dunia, karena mereka sangat mengharapkan doa kita dan keturunannya yang masih hidup yang bisa mendoakan mereka. Dan oleh karena itu, semoga orang tua kita, leluhur kita yang masih hidup, oleh Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah, dan semoga yang sudah meninggal dunia oleh Allah dibebaskan dari sisa kubur, dibebaskan dari sisa neraka. Dan semoga kita semua yang ada di sini dan saudara-saudara kita, leluhur kita, keturunan kita, semoga oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, dijadikan makhluk termulia di sisi Allah, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga yang paling mulia di sisi Allah. Karena kita fitunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.